percintaan Chris Hata masih terperangkap Hilda Fitria dan Billy Syahputra? Ini Terawang Mbah Mijan. Percintaan Chris Hata masih terperangkap Hilda Fitria dan Billy Syahputra? Mbah Mijan memberikan penerawangannya. Kisah percintaan Chris Hata yang sedang berpolemik dengan Hilda Fitria dan Billy Syahputra tahun ini diramal oleh paranormal Mbah Mijan. Dari hasil ramalannya, Mbah Mijan mengatakan bahwa di tahun 2019 ini Chris Hata masih harus menentukan calon pendamping hidup pasca Hilda Fitria yang kini jadi kekasih Billy Syahputra. Hal itu lantaran Chris Hata masih membutuhkan waktu untuk mencari calon pendamping hidupnya yang tepat sebelum diramal. Saat itu Chris Hata diminta untuk mengocok dan memilih sebanyak 26 kartu tarot, angka yang sesuai dengan tanggal lahirnya. Pada kartu terakhir yang dibuka, kartu yang dibuka Chris Hata merupakan kartu bergambar seorang pria dengan sebuah tongkat. Dari kartu tersebut pula Mbah Mijan pun menerawang kehidupan percintaan Chris. Kisah cintanya Chris Hata di tahun 2019 itu masih dalam pencarian, jadi masih harus mencari, masih harus menentukan pilihan, ucap Mbah Mijan seperti dikutip Grid ID. Melihat gambar tongkat dalam kartu tarot yang dipilih Chris Hata, Mbah Mijan pun mengatakan bahwa Chris memerlukan perantara untuk menggapai pasangan hidupnya kelak. Kalau misalnya pengen serius, tongkat nih, coba gunakan bantuan, misalnya mungkin Mak Comblang barangkali, sambung Mbah Mijan. Jadi mesti ada perantara, orang yang dipercaya atau mungkin ada orang yang benar-benar bikin hubungan gue sama dia selalu baik, timpal Chris Hata. Namun demikian, Mbah Mijan kembali menerangkan bahwa di tahun ini Chris Hata tidak perlu tergesa-gesa dalam menentukan pasangan hidupnya. Menurutnya, Chris Hata masih bisa menghabiskan waktunya untuk menjelajah terlebih dulu. Tapi di tahun 2019 secara keseluruhan slow dulu, boleh menjelajah dulu, boleh happy dulu, boleh berlari-lari dulu, tandas Mbah Mijan.